Sekarang kita berada di puncak tertinggi dunia Minecraft, guys. Familiar? Ya jelas lah, ini adalah intro di episode kemarin ya. Cuman masalahnya, episode kemarin tuh kita gagal. Makanya di sini aku gali lubang yang baru. Semoga introku hari ini tuh tidak gagal dan bisa mendapatkan achievement-nya. Nah ini nih yang gue pengen nih. Bisa kagak ya? Aminin dah. Oke. Agak gugup sedikit ya, takutnya nyasar coy. Aha! Yo, let's go! Kita dapat penghargaannya, guys. Dan kita dapat foxes dong. What? Oke, semoga aja foxes itu nggak makan kayak sapi kita atau domba kita atau... Oh no. Oh no. Domba kita belum kita kurung, guys. Let me out. Sial. Gimana ini? Sebelum kita ke atas, mungkin kita bisa dapetin kayak oleh-oleh dulu untuk diri kita sendiri. ambil diamond ya. Makasih, Bang. What the heck? Scam, cepet. Lebarin sekali lagi. Aku pengen ini. What? Begitu dekat namun begitu jauh. Oh, let's go. Rezeki nggak kemana. Ternyata banyak juga ya, guys ya, kalau misalnya kita gali lur saja. Banyak diamondnya di sini. Oke, kita udah punya 13 diamond. Dengan ini kayaknya kita bisa bikin full diamond armor. Oke, kelihatannya ini cave yang pernah kita kunjungin, guys. Wait. Sejak kapan ada chest di situ? Hah? Ini isinya apaan, woi? Bambu. Yes, kita bawa oleh-oleh untuk panda kita di rumah dan pumpkin dan wah, banyak banget ya di sini. Oh shit, man. Oke, masih aman. Oke, akhirnya sampai di atas. Heh, udah siang begini masih belum mandi lu. Lumutan anjir. Oke, santuy. Chill bro, chill. Aku akan memberikanmu lilin. Udah terlanjur lumutan, gimana bersihinnya? Tidak. Maafkan aku Copper Block, aku tidak becus menjadi pemilikmu. Well guys, boleh kali kalian tinggalkan like di video ini sekarang juga. Like-nya. Dan boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Bergabunglah dan Cream Team. Dan ayo bersama-sama guys. Kita bakal hunting lebih banyak penghargaan lagi. Di Minecraft Captive Edisi Saljo. Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku Bikin Cream. Hayu, hayu, mau kemana lu? Gak bisa kabur. Gue ikat. Haha, satu lagi. Sini sama om. Udah, gak usah lari. Om jinak kok. Gak gigit aku. He. Tapi dilihat-lihat serigalanya lucu juga ya. Edisi salju juga men serigalanya. Nah, kebetulan banget tadi tuh kita udah dapetin kayak sweet berries, guys. Seharusnya sih mereka makannya itu, guys. Apakah benar? Nih, mau gak? Ah. Nggak gitu ya caranya. Hey, hey yo, bener dong. Kamu juga dapat bagian. Ambil aja. Nah, kalian berdua udah kesogok. Sekalian kalian berdua menjadi bawahanku. Eh, jangan ciuman, jangan kawin sekarang, wey. Ngeri juga, men. Stop. Jangan liatin aku kayak gitu. Nggak, aku nggak mau kawin sama kalian. Well, anyway, guys. Aku bakal bikin sign yang glowing ya, guys, ya. Kita bakal tulis di sini copper block. Dan kita akan menjadikan ini glowing. Dan dapat penghargaan lebih lebar lagi. Nice. Eh bentar. Kalau bordernya udah makin luas, berarti diamond yang tadi di bawah kita bisa ambil dong. Yang terhalang sama border tadi. Malas lagi gue turun ke bawah. Eh, what? Kok hilang makanannya? Yang tadi ku kasih hilang kemana? What? Kalau secepat itu bangkrut gue. Oke, gini rencananya. Kita bakal budidayakan ya, guys. Ya, ini sweet berries-nya. Kita bakal taruh semuanya di sini. Nice. Dan you know what, guys? Bukan hanya sweet berries, aku bakal budidayakan bambu juga ya, guys, ya di sini. Let's go. Dan yang terakhir, kita bakal budidayakan sugar cane. Karena semenjak kita punya enchantment table, kita perlu lebih banyak rak buku. Dan sugar cane ini diperlukan untuk kita membuat rak buku. Jadi kita bisa enchant lebih super lagi. You know what? Tapi sebelum itu, kita bisa bikin full diamond armor dulu, men. Bisa pamer kita. Let's go. Bye-bye. Iron jelek, iron bau. Oh, badanku udah full biru nih. Oh my God. Gila, bahkan kita diliatin sama parrot kita saat mempesona. Lu korupsi dari mana, Bang? Sembarangan lu. Oke, penghargaan selanjutnya yang ku incer adalah ini. Local brewery. Henyeh. Oke, nice. Jangan jatuh. Sabar. Oke, biarkan aku ambil ini.
Dan you know what, ini juga sekalian dari episode kemarin. Au, aku berapi, help me. Dan pulang. Dan sampai jumpa. Eh gile, lu bikin kaget aja. Oke, karena kita udah dapat satu blaze rod dan ditambah satu blaze rod yang waktu itu kita dapetin, kita bisa bikin tada brewing stand. Nice. Kita bakal jadi ilmuwan nih, dan satunya lagi kita bisa jadiin bahan bakar ya guys ya, buat kita taruh di sini. Dan you know, bisa kita giniin aja enggak sih? Oke, ternyata semudah itu. What? Kita enggak harus buat potion beneran, kita tinggal kayak taruh potion yang udah kita punya dan kita ambil lagi. Well, selama itu bekerja. Nah ini dia penghargaan selanjutnya yang kita targetin ya, light as a rabbit. Jadi intinya kita mesti cari powder snow, itu adalah salju yang bikin kita tenggelam. Dan jujur aja aku udah nemuin, sebenarnya powder snow itu ada di bawah sini. Yap, itu adalah powder snow guys, bikin kita tenggelam. Nah sebenarnya ada caranya supaya kita gak tenggelam, yaitu menggunakan leather boots. Jadi ayo kita sembelih dulu nih sapi-sapi kita supaya kita bisa membuat boots kulit. Atau kalau misalnya kita udah punya kulitnya, ya yeah, kita punya 2 sekarang. Well, masih kurang 2, jadi ya siapa yang ingin bersukarela, yuk keluar yuk 2 biji yuk. 1. Ya ini baru 1. 2. Oke, stop. 2 aja. 2 aja. Aku cukup perlu 2 doang. Hap. Oh, ternyata aku cuma perlu 1. Dia drop 2 letter. Oke, udah terlanjur jadi ya. Maaf. Lah, ini kenapa hancur? Sugar cane-ku kenapa hancur? What? Airnya membeku kok bisa? Oh iya. Torchnya kita lupa taruh di sini supaya nggak membeku airnya. Alah. Oke, langsung aja kita bikin leather boots ya, guys ya. Dan seharusnya kita udah bisa pakai langsung. Dan dengan menginjak itu seharusnya kita nggak tenggelam, guys. Let's go. Apakah ini real? Bohong, masih tenggelam aku, guys. Oh, let's go. Bisa. Oh, masih sambil loncat-loncat ya, guys ya. Alright, yang penting achievement gue udah beres nih. Bye-bye. Ya, hancur dong gara-gara kita kasih air. Bodoh amat. Oke, penghargaan selanjutnya lagi apa nih yang bisa kita ambil? Aha, jukebox kali ya. Kebetulan banget kita punya diamond lebih, seharusnya kita bisa bikin kayak semacam jukebox. Kalau misalnya kita punya kayu yang lebih juga. Well, punya banget sih di sini, men. Let's go, langsung aja kita buat jukebox. Penghargaan dong. Penghargaan. Kok gak ada penghargaan? Apakah kita kena skim lagi? Well, coba aja deh taruh dulu di sini. Mungkin kita harus puter kayak musik disc di sini. Nggak dapat penghargaan, men. Make the meadows comes alive with the sound of music from a jukebox. Meadows? Meadows itu apaan? Coba, gimana kalau misalnya dekat lebah? Mungkin dia perlu musik ya. Yo, let's go! Kita dapat sound of music ya, achievement. Makin lebar lagi. Gila, makin lama aku makin berprestasi ya. Makin easy coy kita dapetin penghargaan-penghargaannya. Oke, kalau gitu penghargaan selanjutnya yang pengen ku dapetin adalah ini. Sticky situation. Kita udah pernah coba dapetin penghargaan itu, tapi ternyata tidak semudah itu ya. Well, kita ambil dulu lah madunya di sini. Oh ya, kita perlu satu campfire lagi ya, supaya dia nggak ngamuk coy kalau misalnya kita ngambil madu yang ini. Oke, here we go. Dan langsung aja kita ambil madunya. Nice. Kita tinggal perlu 2 madu lagi. Oke, kita bakal tungguin. Alright, ambil. Udah 4 nih, kita langsung bikin 1 buah lagi honey block. Sekarang kita udah punya 2 honey block. Masih di tempat percobaan yang sama. Kita bakal coba apakah kali ini kita bisa, guys. Apakah kali ini kita bisa untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ayolah, please. What? Scam! Saya bisa tau, what? Oke. Entah kenapa yang pertama kali tadi gak bisa, sekarang tiba-tiba bisa. Kita dapat sticky situation akhirnya. Lu tahu gak sih makan kayak beberapa episode buat dapetin ini penghargaan. Dan world border-nya semakin luas lagi. Lihatlah kawan, sekarang world border kita seluas apa. Gak berasa hari pertama kita cuma 1x1 di sini guys. Dan sekarang udah luas banget, lebar banget. Dan bahkan sekarang kita udah full diamond ya guys ya. Ntar kita tinggal enchant aja di sini kalau udah punya rak buku yang banyak. Jujur aja ya kawan ya, aku gak tahu penghargaan apa lagi yang mungkin aku dapetin. Tapi kita bakal coba nyembuhin villager dulu kali ya. Itu yang paling mudah kayaknya. Ya tapi itu untuk episode berikutnya guys. Aku perlu kurung 1 buah zombie villager dulu ya. Oke deh kawan, kalau kita sampai sini dulu ya kawan ya. Kita main Minecraft Captive edisi salju. So boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe boleh kali kawan subscribe-nya. So aku Beacon Cream, thank you watching. See you next time, goodbye.